dengan Mbak Seni Claudia. Yeah. Belum pernah belajar sama sekali ya? Belum. Nggak apa-apa, nanti ini saya dampingi langsung di jalan raya. Nggak usah batuk, nggak usah panang ya, relax saja. Tasnya taruh di belakang atau candolin? Ya. Oke. Relax sama ya. Sebelum mulai, atur posisi duduknya. Di depan bawah itu ada 3 pedal. Kalau mobil manual, untuk atur pas posisi duduk, injak pedal kopling. Pedal yang paling kiri, Mbak Claudia injak pol ya. Injak untuk sampai atap lantai. Masih jauh ya? Masih. Nah, setelahnya di depan tengah ada tuas kanan kiri bisa ditarik gerak maju. Oke. Sekarang coba injak kopling full. Sampai berapa? Nah, untuk masih kurang. Tarik lagi. Nah, coba lagi posisinya biar nyaman. Oke. Ya. Pas posisi. Pas. Oke, sandaran sekarang udah nyaman, lalu cecek atau kurang nyandar. Tarik atas. Pas. Oke, nah sekarang sabuk keselamatan wajib dipakai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Ruri ya. Udah kenal mungkin Mbak Hana udah pernah bilang. Nanti Mbak Seni, saya dampingi langsung di jalan. Pame seperti ini nggak usah takut ya. Relax saja, ini tantangan biar Mbak Seni cepet berani. Kayak temen-temennya udah pada berani. Oke, sebelum mulai, jangan lupa berdoa, minta dimudahkan dan cepet lancar. Ya, langsung starter kontak di bawah kemudi sebelah kanan. Putar ke kanan 2 kali. Ya. Kalau lampu indikator di dashboard menyala, berarti ini mesin sudah on tapi belum di starter. Nah, sekarang starter, putar ke kanan sekali lagi. Nah, ini mesin sudah hidup. Nah, biar tidak sumuk, AC nyalakan dulu. Oke. Sekarang saya jelaskan dari awal. Yang pertama, paham semua Mbak ya? Nah, ini semua panel indikator mekanik pada setiap mobil semuanya sama. Oke, sekarang kita tinggal praktek jalan. Ikutin apa-apa saya, biar nggak bingung, kita langsung praktek jalan. Ya. Pertama, becak ya. Motor, mobil, becak, sepeda di depan kita. Kita mau keluar atau kita mau mendekat, mepet. Kalau ban motor di depan kita masih bisa dilihat, jaraknya masih aman. Oh. Nah, sekarang kita maju pelan sampai ban sepeda motornya tertutup, nggak kelihatan. Berarti jarak sudah mepet tapi masih aman. Oh. Nah, sekarang pertama hand remnya lepas dulu. Tarik ke atas, pencet tombolnya, tekan ke bawah. Kopling injak full mentok. Perkan gigi 1. Kiri ke depan. Remnya dilepas, nggak usah ngegas. Main kopling, angkat sedikit pelan sampai mobil yang lundung. Oh, ini diangkat. Kaki kiri angkat pelan-pelan. Dikit-dikit saja. Angkat lagi, injak lagi pol. Kaki kiri pol, rem pelan-pelan. Ya. Oh. Remnya lepas. Maaf. Jangan kopling yang dilepas. Lupa. Kalau kopling dilepas mati. Pasti. Ya, sekarang kan giginya masuk. Kopling mentok full. Kopling starter mentok. Lagi. Pak, ini rem nggak? Lepas nggak apa-apa. Sekarang starter. Ini tetap kopling ya, Pak? Kanan. Nah, ini giginya kan masuk jadi kopling. Oke, ya. Sekarang maju lagi pelan, kopling angkat sedikit. Sampai ngelundung lagi. Aduh. Oke, rasakan. Kopling angkat. Angkat dikit lagi, tahan ketinggian, kopling pol, starter lagi. Oke, angkat lebih pelan lagi, angkat dikit, angkat lagi,
bahan. Angkat dikit lagi. Ya, kopling full, rem pelan. Ya, netralkan. Netralkan dulu, tarik sekali. Ya, itu ban motor sudah tidak kelihatan kan, Mbak? Ya. Berarti jarak sudah mepet, tapi oh, masih ada celah. Oh, ini berarti jarak masih? Masih kurang lebih setengah meter. Oke. Nah, sekarang kopling full, oper air mundur. Kopling geser full. Kanan. Ini masih rem nggak, Pak? Rem injak dulu. Nah, Pak, karena jarak depan oh, sudah mepet, terus jalannya agak melorot. Ya, kurang kanan, Pak. Kopling mentok, belum? Udah? Oh, ini udah. Nah, sekarang remnya lepas. Lepas. Koplingnya angkat sedikit, pelan-pelan. Angkat pelan sampai mobil yang lundung lagi. Nggak usah pakai gas, kopling angkat pelan. Oke, ya, kopling injak full. Rem tipis-tipis ya. Oh. Remnya lepas. Lepas. Mundur lagi pelan. Ya, mundur. Kopling full. Rem tipis-tipis ya. Netral kan. Oh. Ya. Oke, sekarang kita keluar ya, Mbak, ke aspal ya. Oke, nanti ke aspal sebelah kanan dulu. Kopling full mentok, operkan satu kiri ke depan, remnya lepas, setirnya diputar dulu ke kiri 360 derajat satu kali putaran, terus nyambung tangannya, ya, terus, ya, remnya lepas ya, kopling angkat pelan, angkat dikit sampai mobil yang duduk maju, setirnya tambah lagi ke kiri, koplingnya injak full mentok. Oke, remnya lepas, maju dikit lagi. Nah, biar kelihatan, kopling full rem. Nah, setir kembalikan ke kanan sekarang. Posisikan lurus, 360 derajat kembali. Nah, sekarang remnya lepas, nanti maju. Kalau badan supir keluar dari tembok depan atau mesin cuci, putar ke kanan. Oke. Okay. Jadi kalau badan supir keluar, berarti separuh mobil sudah keluar, tinggal meluruskan kanan. Oh. Oke, remnya lepas, angkat kaki kiri, nah, kopling angkat pelan, angkat lagi, ya sekarang putar ke kanan, kanan lagi, tambah lagi, hanya sampai mobil bisa lurus, kopling full, mentok, rem pelan-pelan, ya kembalikan ke kiri sekarang, posisikan lurus, balik lagi, balik kiri, ya, remnya lepas. Nah, sekarang kita langsung nyebrang ya. Keriting pasang kiri. Dorong ke atas ya. Ke atas. Nah, oke. Putar ke kiri. Ya, udah lepas. Lepas. Ya, rumbu di depan kosong. Nah, kopling angkat dulu setelah rombongan motor ini. Kopling angkat pelan. Kaki kiri angkat. Angkat ke kiri. Lihat kirinya kosong, masuk. Oke, balik kanan, putar ke kanan, kanan lagi, sampai mobilnya lurus, cukup lurus, balikan lurus. Ya, ada lurus. Sekarang kasih nambah sedikit, remnya lepas, gas sedikit, tambah. Koplingnya injak full. Sekarang koplingnya mentok full, oper dua, oper dua. Ya, angkat kaki kiri pelan, jangan kasih. Angkat pelan, angkat, sekarang angkat lagi, kasih nambah dikit, ya, kasih nambah, kopling angkat lagi, kaki kiri angkat, angkat lagi, udah lepas. Nah, sekarang rasakan gasnya, nambah pelan-pelan, ya, kayak lurus, ya. Nah, sekarang Mbak Claudia di jalan raya, jadi patokannya adalah garis marka. Okay. Lirik spion kanan, garis marka masih bisa dilihat dari spion. Yeah. Jarak masih aman. Kita tetap separuh jalan. Yeah. Tetap di kiri garis marka. Oke, lurus. Nah, sekarang rasakan gas pelan. Tambah. Kopling injak full mentok. Kalau udah mengung, gasnya lepas. Oper gasnya lepas dulu. Oper tiga. Tengah ke depan. Oke, angkat kaki kirinya pelan. Lurus. Oke, angkat kaki kiri pelan. Oke, nanti simpang 7 masih ditutup, kita belok kiri.
Ini gas, Pak. Gas tambah dikit. Kopling angkat pelan. Dan lepas. Oke, lurus. RFID sudah kembali normal. Iya. Oke, nah. Gas kurangi. Tahan dulu. Cek kopling ya, Pak. Oke, sekarang ratingnya pasang kiri, Mbak. Pegang sirnya nggak usah terlalu kenceng ya, relax saja. Oke. Oke, sekarang kopling full. Kopling full. Nah. Oke, operkan gigi 2. Nih, remnya lepas, tirai lurus saja. Kopling angkat pelan. Angkat kaki kiri yuk. Angkat. Ya, nanti depan belok kiri. Tirai lurus. Masuk. Nah, remnya lepas, Mbak. Gas tambah sedikit, kopling angkat lagi. Angkat sedikit, tahan. Nah, apa-apa. Kita belok kiri. Tak lepas ya, Pak, kopling? Kopling jangan dilepas, karena masih pelan. Nah, puter yuk banyak. Banyak lagi. Tahan cukup. Nah, lihat ke kanan. Tahan dulu, nunggu mobilnya lurus, baru diluruskan. Nah, kalau udah lurus, gas baru. Apa? Kopling angkat lagi. Udah lancar, baru dilepas. Jadi kalau masih belok, masih macet, kopling setengah dulu. Kalau udah lancar, gasnya masuk, kopling angkat, baru dilepas. Oke, terus masuk. Nah, nanti depan belok ke kanan, kopling full lagi, untuk rem pelan. Remnya lepas, angkat lagi pelan, tahan setengah, tahan dulu. Oke, sekarang ratingnya pasang ke kanan. Oke, gasnya lepas, rem pelan, kopling full. Nah, operkan 1, Mbak, remnya lepas. Rem lepas, kopling angkat lagi pelan, tahan. Gas nambah sedikit, tahan setengah kopling, kita nyebrang ke kanan. Kopling full, mantap. Nanti kalau merayap, macet setengah kopling. Angkat lagi pelan, gak usah gas, Mbak. Kopling angkat, ya. Gak usah gas dulu. Main setengah kopling, putar kanan. Ya, maaf Mbak ya kalau kesenggol ya. Tahan cukup. Oke, gas nambah sedikit kalau udah kosong. Oke, langsung balikan. Yuk, balik separuh. Lanjut lurus, kalau udah lurus. Ya, udah lurus, udah mengung. Kopling full, mentok. Set, gas lepas, over 2. Oke, angkat kaki kiri pelan. Luruskan. Angkat kopling pelan, kasih nambah dikit. Nah, lurus, masuk. Nih, pegang stire, relax saja. Tidak usah terlalu kencang, nyampe. Oke, lurus, masuk. Nah, nanti depan, pertigaan belok ke kiri. Nah, riting, pasang kiri, dorong ke atas. Gas kurangi. Kopling mentok full, remnya pelan-pelan, tahan, putar kiri, remnya lepas, oke, putar lagi Mbak, lagi, tahan cukup, balikkan ke kanan, tahan, tunggu lurus, ya, luruskan, kopling angkat lagi, nah, Kak, kasih nambah dikit. Sekarang kopling lagi full mentok, set, kopling mentok, set, gasnya lepas ya, operkan 3, tengah ke depan, kopling angkat dulu pelan, angkat lagi tinggi-tinggi, angkat lagi, baru gasnya masuk, ya, terus, oke, temen ada yang mau latihan lagi, Mbak? Iya. Cewek juga? Cewek. Apa-apa kalau pengen bareng, Mbak? Pikirku kan biar simnya jadi satu. Jadi satu. Terus kurangi, ya, putar ke kanan. Yang kemarin tuh Mbak Hana itu nggak janjian, tapi kok ada orang pura itu waktu itu ada... Temannya dia juga? Satu, satu di kencing sana, tapi beda unit. Oh, banyak, Pak. Soalnya pura. Beda unit.
sering lihat lo ternyata bisa bareng pura semua meriting kiri ya dorong atas rem pelan kopling injak full mentok. Oke, nanti depan kiri remnya lepas dulu biar nundung maju deketin mobil depan rem lagi pelan. Sekarang operkan satu ucu remnya lepas kopling angkatnya pelan-pelan tahan setengah yang gundung kasih nambah sedikit tambah gas pelan kopling full mentok oper dua dan lancar oper dua angkat kaki kirinya pelan. Nah, sekarang lihat spion kirinya kiri putar yuk banyak lagi nyambung tangannya lagi cukup balikan yuk balikan tahan sampai mobilnya lurus setir lurus baru kopling angkat lagi lepas. Oke ya udah lurus tambah gas suara mesin sudah mengung tarikan sudah berat kopling injek full dan saya lepas oper tiga dorong lepas dorong angkat kaki kiri pelan kasih nambah angkat masuk kasih udah lancar kopling angkat lagi lepas kakinya turun ke lantai. Oke gas kurangi dulu ya terus masuk terus. Pak kalau nginjek rem tuh harus pakai kopling ya, ngerem untuk mengurangi kecepatan itu nggak usah kopling. Oke. Tapi kalau sudah pelan mau berhenti mau berhenti baru kopling diinjak. Kalau masih banter ke depan ada hambatan rem saja tanpa nginjek kopling terus gas kurangi. Nah, ini lampu merah. Oke, sekarang gasnya lepas sudah pelan koplingnya mentok remnya tipis-tipis kiri lurus belakang berondong sampai ban tidak kelihatan. Oke cukup operkan satu kiri ke depan ini kan jalannya nanjak jangan lepas rem tahan remnya kopling angkat sedikit dulu angkat dikit agak getar cukup tahan sekarang remnya lepas ya koplingnya nahan remnya lepas jadi nggak melorot langsung dundung maju setengah kopling pakainya. Nah, sekarang gas sedikit masuk terus sampai bengung kopling full mentok sejak saya lepas over 2 angkat kaki kiri pelan gas tambah pelan. Nang bengong ya pak? Lepas angkat kopling. Kalau koplingnya diinjak terus. Bengong. Oh bengong ya. Nah, okay. Sekarang kopling full. Set gas lepas. Oper tiga. Tengah ke depan. Angkat kaki kiri pelan. Jangan gas kopling angkat dulu. Oke masuk. Gas tambah pelan. Terus. Gas ulangi lagi. Lurus ya pak? Lurus ya, dari ini hijau gas tambah masuk nyampe terus mundur hijau lurus saja langsung ada nah, masuk perempatan gas kurangi nah karena kadang ada yang nyelonong ya. Nah, ini tetap gas kurangi terus gas kurangi tikungan. Gas kurangi dulu nah, gas lepas terus nah, sekarang kopling lagi full mentok oper 3 yuk dorong lepas ya, dah. Angkat kaki kiri pelan tetap di kanan dan kiri kiri kalau kiri udah mepet cukup terus angkat
angkatnya pelan-pelan ya, angkatnya dikit, tahan ya. Nih kalau tinggi kan langsung mati. Gas tambah pelan, masuk. Nah terus tambah gas, kopling full. Berdua. Oke, angkat kaki kiri. Angkat, kasih nambah. Dikit-dikit, kopling angkat dulu. Baru kasih nambah. Terus sedikit. Rating pasang kiri 100 meter sebelum tikungan. Rating pasang, kasih lepas, remnya pelan. Nah nanti kalau sudah pelan sebelum tikungan, turunkan gigi 2. Kopling mentok full, operkan 2. Belakang, kiri belakang, kopling angkat pelan. Setengah tahan, posisi lurus, kalau sudah pojok lurus pion, putar yuk. Putar ke kiri, lagi. Tahan dulu. Nunggu mobilnya belok, balik separuh-separuh. Nunggu lurus, tirai lurus, kasih masuk. Oke, masuk. Kopling angkat lagi, lepas, sudah lancar. Masuk lurus. Nah, ini perempatan, kurangi gas, masuk pasar. Oke, lurus. Ya. Lancar. Terus kurangi. Kasih lepas, over 3. Ya, angkat kaki kiri pelan. Luruskan. Masuk, lurus. Kopling angkat lagi, lepas. Di depan jalan lain turun sambil menok, kasih lepas mainnya rem. Nah, rem pelan, gak usah ngincer kopling, kalau turun pakainya rem saja. Terus rem lagi, tahan, putar ke kanan, tahan dulu, tahan, kembali kiri, tahan terus, masuk. Nanti depan belok ke kiri. Menakutkan. Ya, kurangi pelan ya. Kopling full, operkan 2. Maka ini belakang, angkat koplingnya pelan. Nah, ini hari pertama masuk sekolah. Oh iya. Ya, kurangi. Kurangi gas dulu, pelan saja. Oke, tahan. Masuk pelan. Tahan dulu. Rating pasang kanan, tarik ke bawah, lurus tetap di tengah. Gas kurangi dulu, kopling injek full. Mentok.
tengok rem pelan dulu. Dan masih gigi 2, enggak apa-apa. Depan kosong, ya puter kanan, enggak usah gas, puter lagi. Tambah lagi. Cukup tahan. Nahan dulu. Nunggu mobilnya belok lurus. Udah lurus baru luruskan. Nah, oke, lurus baru gas. Langsung. Lurus. Ting pasang kiri, dorong kanan, gas kurangin, di depan belok ke kiri. Oke, sekarang kopling full mentok, luruskan dulu, remnya pelan. Nah, remnya lepas, tahan dulu, kopling full lagi. Ini kiri tuh? Nah, kiri, kopling mentok, remnya pelan, lihat kanan. Kopling pol, rem dulu mah. Oke, rem lepas kalau kosong, dia puter. Dua kali puter mah, lagi. Cukup, nggak usah gas. Kembalikan dulu. Sampai mobilnya lurus, nah, lurus, kopling angkat. Masuk, kasih nambah. Oke, lurus. Nah, udah lurus, kasih nambah. Udah mengung suara mesin. Tarikan sudah berat, kopling hijau full. Set, kasih lepas. Over 3. Dorong, lepas, dorong. Oke, angkat pelan. Terus. 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 Satu remnya lepas, kopling agak dikit, tahan setengah, kopling full, angkat lagi. Oh, tidak pelan-pelan pakai kopling. Nah, kopling full, rem tipis. Jadi main setengah kopling kalau macet rem. Oh, oke. Okay. Parkirnya, kopling angkat, kopling angkat sedikit. Ya. Sekarang riting pasang kanan, tarik ke bawah, lihat belakang sebelah kanan, posisikan lurus tengah. Kalau kanan udah mulai kosong, tunggu. Ya, sekarang dim aja dulu depan. Ya, sekarang mulai kanan, kopling full mentok.
remnya pelan-pelan. Ini dikit. Nah, pelan-pelan, sip. Nah, netralkan dulu. Nah, ini kalau parkir di pinggir jalan sudah pas sejajar mepet dengan aspal. Okay. Nah, nanti kita parkir mundur paralel di depan mobil putih dulu. Dari belakang itu mobil putih. Kalau posisinya mobil bisa lurus dengan mobil belakang. Kalau Mbak Claudia lirik spion kiri, pojok mobil putih sebelah kiri kelihatan. Terus lirik spion kanan, pojok mobil kanan kelihatan. Berarti mobil sudah sejajar. Kita tinggal mundur lurus, operkan R. Ya, kopling mentok, oper R. Kalau kurang kanan, kurang kiri, putar kiri. Sama seperti jalan maju. Oke, terus mundur lagi pelan. Angkat, injak lagi pelan. Semakin dekat, jalan semakin pelan. Setir luruskan. Nah, sekarang mundur lagi pelan sampai alarmnya bunyi. Angkat lebih pelan. Kopling full. Dikit lagi, semakin dekat. Kopling pol rem. Nah, sekarang maju lagi, ulangi. Haluskan koplingnya. Operkan satu. Nah, maju lagi. Rem. Sekarang operkan R. Nah, netral kanan ke belakang. Kurang narik. Netral dulu, belum ya. Kanan pol. Nah, sekarang kita mundur. Mbak Claudia lirik spion kanan sampai bodi mobil pojok kanan lurus sejajar dengan mesin cuci dulu. Kalau sudah lurus, nanti putar ke kanan satu kali putaran biar naik ke teras. Nah, ini lurus dulu. Lurus dulu, deketi tembok sebelah kanan belakang. Deketi mesin cuci. Cuci ya. Sekarang lurus, kopling angkat pelan. Kopling injek full. Kopling mentok. Mundur lagi sampai sejajar, kopling full. Kopling angkat lagi. Kopling full. Rem. Nah, sekarang sudah pas di bagian belakang. Putar kanan yuk. Satu kali putaran ya. 360 derajat. Lagi. Nah, sekarang remnya lepas dulu, lihat spion belakang, kanan dan kiri kosong apa enggak. Sekarang tahan dulu. Oke. Tahan. Ya, sekarang kopling angkat sampai mobilnya masuk. Nah, kiri sudah kelihatan, kanan sudah mulai mepet, putar kiri, mundur, main kopling setengah. Angkat kaki kiri, tahan, putar kiri lagi. Sekarang satu kali putaran lagi, terus rem dulu, kopling angkat lagi pelan. Nah, tahan ya, remnya lepas. Oke, kopling injek full mentok, tahan. Nah, sekarang operkan satu, remnya lepas, kanankan dulu, kanankan lagi. Nah, kanan biar mobil bisa lurus, putar ke kanan. Kanan banyak, kopling full, rem. Nah, sekarang oper R, mundur, tinggal meluruskan. Netral, koplingnya dilepas, tapi rem diinjak dulu. Pasang rem tangannya, rem tangan tarik atas, rem tangan, oke, set. Oke, sekarang dibiasakan sebelum matikan mesin, matikan AC-nya dulu. AC mati. Oke, kalau sudah mati semua, aksesorisnya semua sudah mati, yang terakhir baru matikan mesinnya. Ya, matikan mesin sudah, ambil kontaknya, lock, tekan butir ke kiri, cabut. Oke, Mbak Claudia, ya. Pertama kali sedikit agak batuk, wajar. Nanti berikutnya tinggal lancar ke. Siapa?